Ini es krimnya nenek Home ya. Di Kopengo ah, alo Pengo. Enggak ke Komol aja lah. Kepengin apa? Iri. Iri bilang, Bos. Samin dan Mbak. Samin punya. Ini tak ambil. Ups. Lah, anaknya pada kerungkep nang pojokan. Meleseh. Hongkong silo banget lur di luar. Jadi musim dingin atau enggak ini? Sekarang jam 2 siang sih. Tapi kemarin itu ya udah hawanya itu udah dingin. Dingin banget malah. Malah hari ini mak telor banget itu apa panasnya. Menyilaukan mata sampai kalau ngeliat keluar sana itu wus nggak kuat. Apa depending ya ini musim dinginnya. Ini udah siang banget baru natani kasure mbahku. Padahal bentar lagi pulang, pulang sekolah. Belum beres-beres rumah. Hongkong ini kayaknya nggak jadi musim dingin deh lu. Kemarin udah dingin, hari ini panas lagi. Oh iya, hai lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Anggu di Hongkong. Ini cucian semalam ya, cucian piring semalam belum terapihkan karena dari tadi pagi tuh aku habis nganterin nenekku sekolah. Terus aku sibuk komunikasi sama keluarga aku di Indonesia. Karena hari ini tuh ya di rumah lagi ini apa aku mau bikin pedangan. Aduh. Upile. Bikin itu pedangan, pedangan itu dapur kotor ya lur, bahasa Cilacapnya pedangan. Pedangan itu yang ada pawonnya yang pakai kayu bakar itu tungku lah. Terus aku itu rencananya kan sebenarnya aku itu udah punya dapur di dalam, cuman itu dapur bersih. Terus apa ya, aku itu pingin masa ya kayak gini. Mikirnya di kampung nggak punya pawon ya, nanti kalau aku pingin bakar terasi, bakar singkong, kan kalau punya pawon itu kayak lebih mudah aja, kayak di rumahnya mamaku gitu. Terus nah hari ini aku putuskan buat bikin itu ya, kecil-kecilan sih. Terus itu sebagian buat pawon yang ada kayunya, terus sebagiannya lagi tuh dibikin kayak gini dapur biasa buat naruh kompor biasa. Kalau yang di dalam itu kan kompor tanam ya lur, jadi kan aku ya biar apa ya, biar apa sih ya, ya memudahkan aja kalau misal di luar ya bisa masak, di dalam juga bisa masak kayak gitu. Nah aku dari pagi makanya aku telepon ke orang rumah, terus telepon ke toko material, aku milih-milih material karena biar aku ini apa ya nggak kecewa, sesuai keinginanku materialnya yang ini kayak gitu. Aku yang milih sendiri motifnya kayak gitu ya. Ya apa sih ya, ya yang sederhana aja sih, nggak yang muluk-muluk gimana. Namanya juga dapur kotor yang nanti apa ada kayu bakarnya, kalau dibikin bagusnya nanti angus tok. Angus itu apa ya, itulah yang asapnya dari pawon itu kan bikin hitam-hitam ya lur. Nah itu nanti malah eman-eman. Terus makanya ini baru aku apa kerjakan rumahnya majikanku, rumahnya mbahku. Beres-beresin itu udah siang. Terus habis ini aku mau ngepel. Habis ngepel, jemput nenekku. Aku dari pagi itu cuma ngurusin ini, apa ya, orang lagi ngerjain itu, dapur kotor aku sama ke tukang material. Tapi ya, apa ya, yang penting sih, pekerjaan di sini beres, di rumah sana juga beres, nggak terbengkalai. Nah ini aku sampai tadi ngukur-ngukur sediameteran, karena juga beli apa yang buat cuci piring, buat di dapur belakang kayak gitu. Ukurannya berapa-berapa gitu. Soalnya kan yang ngerjain kan itu bapakku sama, bapakku. Bapakku itu mandorin. Nah, yang ngerjain itu kakangku, kakak cowok kayak gitu. Suamiku itu kan sibuk di laut. Jadi ya kakakku yang ngerjain sama bapakku yang mandorin. Dulu itu pas bikin rumah ya dari awal sampai sekarang rapi 100% itu tukangnya itu bapakku.
Sekarang karena bapakku itu udah agak kesusahan buat jalan, dulu kan masih sehat bugar pas lagi awal-awal bikin rumah gitu. Ya bapakku sama kakakku yang ini apa yang jadi tukang terus nyewa itu kenaker. Kenaker ya ngaraninnya, yang ngaduk-ngaduk itu tetangga sendiri gitu. Terus aku yang milih semuanya bahan materialnya karena biar aku ini mikirnya kayak gini, aku kerja capek-capek di Hong Kong yang kata teman-teman netizen pekerjaanku nggak capek gitu. Nah aku itu apa ya, gajiku itu buat bikin rumah sesuai keinginan biar nanti apa ya nggak kecewa, rumahnya sesuai ekspektasiku kayak gitu aja sih. Nih meteran ya, aku sedia meteran, makanya aku sampai kadang hafal material yang mana 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 kayak gitu. Itu pas gara-gara ya awal-awal bikin rumah, terus aku itu pilihnya yang agak premium biar awet lah kayak gitu, nggak yang harus ngerjain 2 kali lagi nanti cepet renov apa gimana, kan sayang banget dananya ya. Ini aku mau langsung ngepel terus jemput nenekku. Aduh, tak simpen lagi lah, bermanfaat banget ini dari pas aku awal-awal bikin rumah. Alhamdulillah ini nenekku pulang sekolah senyum. Biasanya nangis. Tinggal amu ya. Kalau nggak nangis ya mutung. Ini mau tak bawa beli es krim ya Lur. Biar tambah seneng. Ngote teh sweet kok mah? Teh cung-cung ya. Iyalah enak-enak seger. Tetap. Wih angin nih. Sore-sore anak angin. Ini aku mau beli es krim di sini ya Lur. $12 satu contong. Ini es krimnya nenek Hom-hom ya. Lee Siu Yung, leng loy, leng loy, leng loy, long loy. Wah, kemleng ada. Cantik sekali. Siapa? Mama. Iya, iya, iya. Aduh, aku mau. Ini, Dur. Tak. Isinya apa ya, Dur, ini? Ini kemarin itu dikasih sama Tuan Bos. Oleh-oleh buat anakku. Ini itu ya. Kemarin Pak Bos kesini sama anaknya pas kita mau makan siang itu. Nanya nyambi bawa ini nih. Apa balik ke mereka? Nih. Ini satu kerdus oleh-oleh untuk anakku dari Tuan Bos. Di unboxing banget, yang tekan unboxing. Cicil. Ini apa ya? Tenora. Kita unboxing, dibuka, hei siang nih kok. Halo, pengok. Halo, pengok. Nih kok pengok, halo pengok. Kepengin apa, Iri? Iri bilang bos. Ini tak ambil. Ada dua kotak. Satu. Aduh, ntar. Terus ini yang satu. Ya Allah, dulu ini. Kira-kira apa, Wis? Udah kelihatan dari kotaknya ini ya. Apa-apa. Kemarin itu aku ini ada oleh-oleh buat anakmu kayak gitu. Semoga pas. Ya Allah. Sepatu Hoka. Hoka ya, Hoka ya. Bagus sih. Kemarin ini siapa ya pas tanya ini apa anakmu ukuran kakinya berapa kayak gitu. Aku bilangnya itu 35. Nih. Ini yang satu.
Kayaknya enggak kebesaran apa kebesaran. Kebesaran enggak apa-apa daripada kekecilan ya. Tapi ini ngepas. Ya paling besar 1 cm, 1 nomor atau enggak 2 nomor ini. Dur, Masya Allah. Ini am. Tanya-tanya ya Bobo. Ini yang satu kayak gini. Alo, alo pengo acai. Ini yang satu coba warna apa? Colorful sekali, warnanya ngejreng banget. Us. Nih, sama. Oh, ini nomor 36. Ini juga nomor 36. Apa mbak? Kosit. Cotesin ya ngopele likola le, le. Ngopele ya alo iri temen bos, bos. Iri bilang bos. Pele. Daripada cekeli popok engkau malah kotor. Popoknya yang kotor. Ini. Nah ini. Kamyong. Nih kayak gini. Ya alo, terima kasih Pak Bosku. Colorful banget ki engkau maring alun-alun dolanan kae. Sepeda kae sing apa ya? Sepeda listrik. Nyewa di alun-alun sepedanya. Ini ringan banget. Anakku apa bisa nganggo tali ya? Paling dibantuin. Dikoleng leng. Ayo. Leng leng. Ayo boxnya. Udah nggak ada. Tapi nanti pas kalau pulang boxnya nggak terbawa ya. Tangkan sih ya, ke di tokna kayak kie ke. Diko. Nih kayak gini dijejerin. Nih kayak gini, Dur. Tuh kan cakep banget ya tuh. Yee, bagus banget, colorful sekali, ininya ringan ya. Alo, anakku pasti semoga senang. Ringan banget, kita sepatu olahraga ya Lur. Ini juga bisa kok milih warnanya sih, ngejreng banget bosku. Ya Allah, karena itu mungkin pengalaman dia kan punya anak cowok ya, mungkin waktu anaknya kecil itu emang colorful belinya gitu. Tiba. Oh, Li Suyung. Li Suyung sih. Halo. Apa iya? Leng-leng. Leng-leng ya. Cantik ya. Bagus. Cantik ya. Bagus. Baik ya. Bagus. Baik kok mencari tak kok. Bagus. Bagus. Apik ya, Lucia. Letuksia. Apik. Apik. Bagus. Main. Main. Kalau sepatuku nomor 39 oke, 40 oke. Soalnya kakiku tuh panjang, tapi nggak lebar ya. Nggak kayak gedang goreng. Ini terus itu kemarin bilang besok ini kasih mentahnya aja buat beli oleh-oleh yang lain kayak gitu, yang bisa bermanfaat biar kamu yang milih saja. Pas itu kan aku bilang anakku seneng HP ya, siapa tahu nanti aku dikasih mentahnya seharga HP ya Lur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Comai siya reang sendiri malah ribut sendiri. Nangis siapa? Ngomong sendiri, reang sendiri, ribut sendiri. Wala. Astagfirullah. Makasih nih. Alhamdulillah banget. Ya Allah. Semoga anak-anak senang. Kami ya. Oh, pencola. Meyang, oh ham, lecike ham. Siapa yang nangis? Orang situ yang nangis. Masa bilangnya aku yang nangis? Lucu nih. Masa kamu nangis? Ya tidur aja sana. Padahal yang suka nangis nenekku. Lecungit ham. Tinggal laukong. Leyo laukong meh. Le mau laukong. Kan suamimu udah di atas anak.
Ter. Pam. Tuh kan kalau orang Hong Kong ngarani, kalau Indonesia kan bedil tembak itu dor dor dor. Kalau orang Hong Kong ya pam 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 pam. Lucu banget aku itu tahu itu pas lagi ngomong anak. Dor 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 dor. Mereka bilangnya pam 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 pam. Halo. Bye bye. Tunggu bye bye. Ayo. Halo. Tala ini unboxing hadiahnya dari Pak Bos, Masya Allah. See you next video. Bye bye. Bye bye sin. Donggue bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Đi cái được anh thích la không duyên. Nên nói.